Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan channel kesayangan kita. Segala puji hanya milik Allah subhanahu wa ta'ala. Salawat serta salam semoga selalu tercurah kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat dan seluruh umatnya hingga akhir zaman. Sahabat sekalian, kabar mu'alaf terbaru, alhamdulillah kembali bertambah saudara kita seakidah di dalam iman Islam, seorang pemuda Dayak yang berasal dari agama Kristen bersyahadat masuk Islam. Masya Allah, Allahu Akbar. Bersumber dari mu'alaf peduli di Kalimantan Barat, seorang pemuda Dayak yang berasal dari agama Kristen memutuskan bersyahadat mengimani Islam pada tanggal 4 Februari 2022. Masya Allah. Warahmatullahi wabarakatuh. Para muslim semua yang berbahagia, khusus para mu'alaf dan pembarat, alhamdulillah pada hari ini kita akan mensyahadatkan saudara kita, yaitu saudara Rani Prabowo. Insya Allah akan kita syahadatkan di sekarang. Saudara Rani membacakan surat pernyataan. Ini pernyataan. Semua nih. Iya. Nama ini. Ya, terus ya lagi. Surat pernyataan yang mendat tangan di bawah ini. Nama ini Ibrahim. Jenis kelamin laki-laki. Tempat tinggal Tempuru, tanggal 5 bulan 9 1997 pekerjaan mahasiswa dan negara Indonesia, alamat Dusun Pandan, agama lama Kristen. Dengan ini menyatakan keinginan saya dengan ikhlas untuk melepas agama yang saya anut sekarang, yaitu Kristen, dan kemudian ingin masuk agama Islam. Tanya ini saya buat dalam keadaan sadar, sehat jasmani dan rohani, tanpa ada unsur paksaan dari pihak manapun. Apabila di kemudian hari ini saya buat tidak benar, maka saya bersedia dituntut mendapat panggilan. Demikian pertanyaan ini saya buat agar dapat diketahui dan digunakan sebagaimana mestinya. Jadi sekarang saudara Rani telah menyampaikan pernyataan. Jadi siap saya sadarkan. Siap. Angkat. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu an la ilaha illallah. Wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Saya bersaksi. Bahwasanya tiada Tuhan yang disembah. Tuhan yang disembah melainkan Allah. Dan saya bersaksi bahwasanya Nabi Muhammad Rasulullah. Alhamdulillah, kita doakan semoga saudara kita yang baru ini yang telah mendapatkan hidayah Islam dan bersyahadat mengimani Islam sebagai agamanya, semoga Allah berikan istiqomah dan ke depan semoga menjadi muslim yang kafah dan bisa menjadi asbab hidayah buat keluarga dan lingkungannya. Amin ya rabbal alamin. Wallahu alam bisawab. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum.